Halo sahabat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 drama Korea yang diperankan oleh Lee Do Hyun. Dilansir dari kince.com, buat kalian penikmat drakor Hotel Del Luna, pasti setuju bahwa Lee Do Hyun menjadi salah satu sosok yang bersinar. Dia cuma dibekali ketampanan yang hakiki, aktor berusia 24 tahun ini juga memukau berkat berbagai perannya di beberapa judul drama Korea. Dan inilah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Lee Do Hyun. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Lanjut ke videonya. Drama yang pertama hadir di TVN pada tahun 2017, menjadi debut Lee Do Hyun di layar kaca. Drama bercerita tentang pemain baseball yang didakwa menjadi tahanan penjara karena membela adik perempuannya dari serangan seksual. Padahal pria berbakat besar ini tinggal menghitung hari sebelum terbang ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan klub Boston Red Sox. Di serial besutan Shin Won-ho, Do Hyun berakting sebagai Kim Jae-hyuk versi muda. Perannya di sini cukup memorable. Dia berakting menjadi bintang bisbol yang membawa timnya menjebat juara nasional. Drama yang kedua berbekal karisma tinggi, Do Hyun lanjutkan kiprah di drakor lewat serial 13x17. Judul besutan Jusuan ini mengisahkan Woo Seori, cewek remaja berusia 17 tahun yang memiliki bakat tinggi sebagai pemain biola. Sebelumnya, mimpi untuk ke Jerman tercapai, dia tertabrak oleh bus yang melintas. Hasilnya wanita malang tersebut mengalami koma selama 13 tahun. Uniknya walaupun sudah berusia 30 tahun, Seori masih memiliki mental anak remaja 17 tahun. Di 13x17, Do Hyun ditugaskan untuk menjadi Dong Haebum, anak remaja dengan perilaku menggelitik. Chemistry yang terbangun oleh kehadiran Do Hyun sukses membuat serial satu ini penuh warna. Yang selanjutnya berkutat di kehidupan Gil Oh Sol, seorang pekerja di perusahaan jasa kebersihan. Uniknya cewek satu ini mengidap misophobia alias ketakutan terhadap kuman dan segala sesuatu yang kotor. Di sepanjang 16 episode, kalian akan disuguhi perjalanan berkesan sang protagonis dalam mengalahkan ketakutan sekaligus menemukan cinta. Berperan sebagai adik dari Oh Sol, Lee Do Hyun kembali tunjukkan pesona sebagai cowok baik hati dan bikin baper kaum hawa. Punya pribadi kuat dan cepat mencuri perhatian. Perannya sebagai atlet taekwondo juga berhasil meraih atensi. Yang keempat, tidak diragukan lagi, Hotel Del Luna menjadi drakor yang tengah digandrungi saat ini. Manjakan penggemar dengan narasi memikat, akting brilian serta visual mempesona. Serial 1 dijamin akan bikin puas. Serial keluaran TVN ini menceritakan kisah Chan Sung, manajer baru Hotel Del Luna, yang memberikan servis kepada tamu yang enggak biasa, yaitu para hantu. Do Hyun disini berperan sebagai Go Chung Myung, prajurit elit era Goryeo yang jatuh cinta kepada Man Wol. Yang terakhir, Do Hyun tampil di drakor berjudul The Great Show sebagai versi muda sang antagonis, yaitu Wi Dae Han. Tidak ada habisnya, Do Hyun menampilkan akting yang sukses menguras emosi. Di serial ini, dia menjadi anak remaja jenius yang rela melakukan segala cara demi melindungi orang tercinta. Dan itulah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Lee Do Hyun yang harus banget kalian tonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Follow Instagram kita di @5korsel. Kunjungi website kita di 5korsel.com. Terakhir, terima kasih, Gomawo.